Jakarta bersama Pak Gubernur menamakan stasiun sebagai Satuan ASEAN karena lagi-lagi untuk menampilkan profil kita, profil Jakarta sebagai ibu kota ASEAN yang setariannya berada di Jakarta. Diketahui juga bahwa kita sekarang dalam proses finalisasi tarian ASEAN yang baru yang akan memberikan fasilitas yang lebih banyak lagi buat para delegasi untuk melakukan pertemuan-pertemuan di Jakarta. Artinya kalau sekarang hanya sekitar 500, ke depan akan lebih banyak lagi. Makanya kita senang dengan adanya MRT ini dan harapannya justru itu juga memberikan mengedukasi kita sendiri mengenai pentingnya ASEAN buat kita sebagai komunitas. Kita adalah ASEAN, ASEAN adalah kita, dan komunitas ini, komunitas ASEAN ini adalah komunitas yang saling memberikan manfaat. Karena itu tadi kita sebut, yang kita sebut adalah we feeling, perasaan bersama ketika kita menjadi masyarakat ASEAN. Dan kita diuntungkan karena lagi-lagi kita yang menjadi tuan rumah sekaligus ibu kota ASEAN. Terima kasih.